Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Tetap di sini kita akan berbagi informasi mengenai obat-obatan. Obat apa yang kita bahas kali ini? Yaitu obat 19, obat salep kulit. 19 salep obat kulit. Obat ini murah, saya tebus di apotek. Kita lihat dulu ya, harga tertingginya berapa di sini. Tidak tercantum, tapi ini obat saya tebus di apotek seharga Rp7.000. Apa khasiat daripada obat ini? Terus stay tune di channel ini. Tapi sebelum lanjut menonton, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman-temannya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update terus untuk menontonnya. Jadi tidak pernah lama lagi, check it out. Komposisi daripada obat ini yaitu mempunyai kandungan asidum salisilikum 6,0%, asidum benzoikum 6,0%, sulfur praesipitatum 7,7%, salep pasit 100%. Itu komposisinya. Dan kegunaan daripada obat ini, 19 salep obat kulit 7 gram ini merupakan obat kulit topikal dengan kemasan kaleng, yaitu untuk membantu meringankan penyakit kulit seperti kutu air atau rangen, gadas, kurap, panu. Dan dosisnya oleskan sehari 2-3 kali pada bagian kulit yang terinfeksi berbentuk kaleng. Di samping teman-teman memakai obat salep 19 kulit ini, saya harapkan jika yang mengalami kutu air atau rangan, kadas, kurap, panu, setidaknya jaga kesehatan kulit juga ya. Di samping diobati menggunakan salep ini. Itu saja infonya, semoga bermanfaat. Bagi yang sakit saya doakan lekas sembuh. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Jika ada yang kurang jelas, bisa cek di deskripsi box. Di situ akan saya cantumkan dosis dan indikasi daripada obat ini. Tetapi efek sampingnya jika memakai obat ini belum ditemukan ya. Namun demikian, tetap ikuti anjuran pakai yang ada di obat, di kotak obat ini yang saya sebutkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalam. My heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 지.